untuk I a very very expensive lesson. Apa yang jadi ni satu pengajaran lah untuk Anis. The reason why I senyap pun sebab I tak nak prolong. Many months later. Anis, tadi ada ni TV macam salah faham bila you datang mahkamah tersenyum macam kelihatan macam bahagia. So kan, saya senyum sebab saya nampak rakan-rakan media saya kat sini. Of course saya excited sebab setelah sekian lama saya tak jumpa korang semua. And Anis rasa bersyukur sebab korang datang. Sudi datang awal pagi untuk berjumpa dengan korang. Tidaklah tersenyum disebabkan kes. Bukan, takkanlah Anis nangis. Anis tak pandai berlakon. Anis tak pandai menangis depan kamera. Sarah Yasmin parodi video Ruhainis tak pandai nangis depan kamera. Sebelum ini kecoh di media sosial mengenai pelakon, Ruhainis yang dikatakan tidak sensitif apabila tampil senyum lebar ketika hadir ke mahkamah mengenai kes khalwat bersama Alif Aziz. Terbaru, perkara itu juga telah menarik perhatian Sarah Yasmin apabila dia ada buat video parodi mengenai Ruhainis ketika ditemu bual oleh pihak media pada hari kejadian. Kalau korang tengok satu hantaran di Instagram, Sarah dilihat seakan memerli pelakon wanita itu yang mengatakan dia tidak pandai berlakon dan menangis depan kamera. Bukan tu JER, Sarah juga ada memuat naik satu video lama yang menunjukkan Ruhainis sedang menangis ketika diminta untuk ulas mengenai isu itu ketika ditemu bual pihak Melodi sebelum ini. Untuk info, perbicaraan mengenai kes khalwat itu ditangguhkan pada 12 Oktober depan dan bon jaminan untuk kedua-duanya juga dilanjutkan. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.